Wes gila gila. Gila. Cewek-cewek zaman sekarang emang bokul banget ya? Oke, masih ada yang mau bilang I love you? Sorry. I love you. Halo. Oh, Lisa. Kenapa, Lis? Dugem. Aduh, enggak dulu deh malam ini, gue capek. Sorry, Lis, ada telepon masuk. Halo. Kenapa, Dila? Oh, nonton. Gue udah nonton tuh film itu, sorry ya. Sorry, ada telepon masuk nih. Halo. Kenapa, Tria? Aduh, makan malam. Gue enggak dulu deh, capek. Sorry, Tria, ada telepon masuk lagi. Halo? Antoni? Ya ampun Antoni, iya Ton. Masih inget lah, yang kumisan kan? Iya masih inget deh Ton. Iya, aku datang. Aku pakai rok. Iya aku datang. See you tomorrow. Gila nih, konkret banget nih. Melki. Ada nggak Den? Melki. Apa? Tos dulu dong. Bajai. Mel. What's up? Gua sebenarnya mau protes sama lo, Mel. Protes kenapa? Anak-anak bilang lo nyontek sama gua kemarin ujian. Nyontek? Lo enggak konkret banget sih. Segala sesuatu tuh harus konkret dan konkret. Cool banget gak sih gaya gue? Ada buktinya, Mel. Mana, deh? Semua ada di sini anak-anak ngomong, Mel. Apa buktinya? Ingat, waktu sejarah. Iya. Yang nomor satu. Yang pertanyaannya, kapan ulang tahun R.A. Kartini? Lu jawabnya apa? 21 April. Lu nyontek, Mel, sama gua, Mel. Den, please, deh. Apaan sih nyontek? Gua juga jawabannya 21 April, Mel. Yang lain coba. Yang nomor dua. Yang siapa nama istri Imam Bonjol? Iya, jawaban lu apa? Gua jawabkan di situ kan. Maaf, Bu, saya tidak tahu. Ya beda lah, Den. Lu apa? Aden aja nggak tahu bagaimana saya, Bu. Ya itu nyontek, Mel. Den. Semuanya itu ya, semuanya itu pertanyaan atau tuduhan itu harus konkret dan konkret. Cool banget gak sih gaya gue? Udah deh, oke. Forget it. Oke. Sekarang kita ngomongin cewek dulu. Cewek, duduk. Kalau cewek. Kalau cewek harus duduk, harus tenang. Kenapa nih? Cewek lo, apa cewek sih lah? Cewek lo, kabarnya gimana? Gue diri lagi deh. Kalau cewek gue ya jelas lah gue masih tetap setia. Karena cewek gue adalah tipe kaula muda. Tipe kemeja, celana, dan sendal. Tipe kemeja? Kelakuan menarik, jauh dari angkuh. Tipe celana? Cewek langsing, nan anggun. Tipe sendal? Sayangnya dia udah meninggal. Gak apa-apa dong, segala sesuatu itu harus konkret dan konkret. Cool banget gak sih gaya gue? Banyakan. Sorry. Gue miss call Isa aja ya? Iya. Sorry. Gue miss call Isa aja ya? Yeah. Iya. Sorry. Gue miss call Isa aja ya? Yeah. Iya. Tiga detik kan, Mel? Iya. Yeah. Tiga detik kan, Mel? Iya. Tiga detik kan, Mel? Iya, Dad. Oke, sorry. Banyak banget bunga sini. Bentar, Sa. Bentar lagi di miss call. Isa di mana? Gua di sini, ya. Sa. Lu abis berantem ya? Pasti berantem, ya kan? Lu juga sebagai temannya tuh harus konkret dan konkret. Cool banget gak sih kayak gue? Yaudah. Lu pasti habis digebukin preman? Enggak, gue emang berantem. Tapi gue enggak berantem sama lain. Gue enggak dibukin preman. Sama siapa lu berantem? Gue berantem sama tukang mie ayam. Kenapa lu berantem mie ayam? Gue kesel banget. Gue pesan mie ayam nih. Pas gue makan, enggak ada ayamnya. Terus? Gue protes kan, bang, saya kan pesan mie ayam, kok enggak ada ayamnya? Terus dia bilang apa? Dek, emang kalau beli lem tikus ada tikusnya? Wah, kok berantem di situ? Kacau. Sa. Dede. Sekarang kan kita di sini mau membuka NEM nih. Kita udah pasti lulus dong. Oh iya dong. Kita liburan kemana, Isa? Oh, gampang liburan. Biasanya tuh orang-orang pada ke keluar kota. Keluar negeri. Kita kemana? Keluar iler. Mimpi dong. Ya, mimpi aja liburan, mah. Enggak, lu mau kemana? Aden. Melki. Gua ada usul nih. Apa tuh? Usulnya ke Isa. Oke. Okay. Boleh, Sa? Boleh. Bagaimana kalau ke pulau? Wah, pulau ada. Ada. Gua udah nemuin tuh pulau. Ah, di situ banyak orang terkenal. Kita bisa ke situ. Orang terkenal. Sepi. Sepi lagi. Aman, tapi kunjung orang terkenal. Khusus. Aman, banyak orang terkenal. Yeah. Ada pulau kayak gitu? Ada. Pulau apa? Nusa Kambangan. Banget. Yang lain, yang rame.
Orang rame. Yang rame. Banyak ceweknya. Banyak cowoknya juga. Iya. Ada tuh gua ada. Iya. Deket. Makanan murah lagi. Di mana? Tapi deket ya. Deket-deket. Ada pulau kayak gitu? Ada. Pulau apa? Pulau Gadung. Gini deh. Lu tenang aja. Lu gaya lu so asik kan gimana sih? Iya dong. Segala sesuatu konkret, konkret dan konkret. Cool banget gak sih, geng? Gini. Lu gak usah mikirin kita mau liburan kemana. Soalnya di Indonesia itu dari A sampai Z tempat liburan. A. Anyer. B. Bunaken. C. Carita. Tahu ada satu. Gua okay. tahu deh. Z. Ada. Apa? Sekitar pantai. Sekitar situ lah. Oke, sekarang gini. Apa sih Dan ngomong diulang-ulang? Sorry, Mel. Apa sih Dan ngomong diulang-ulang? Apa sih Dan ngomong diulang? Sorry, Mel. Lucu dulu. Gua tidur. Jangan tidur dong. Gua gini. Tidur. Enggak, apa? Gini. Kita kan mau lulus nih. Oh iya dong. Ya kan? Nem udah kita pegang. Udah kita pegang. Jangan dibuka dulu. Sebelum itu kita make wish. Cita-cita kita setelah lulus nanti kita mau jadi apa? Oke. Gua harus duduk, gua harus duduk. Konsentrasi. Ini harus spesial ini. Make wish ya, Den. Make wish. Gua dulu ya. Gua pengen jadi pilot. Kalau lu, Mel? Gua cuma pengen satu. Pendamping yang setia. Kalau lu, Sa? Kalau gue pengen wujudin impian lu, Mel. So sweet, Sa. Jadi lagi. Kenapa? Bukan meme boleh? Buka pengumuman. Meme ya, meme buka ya. Mari dari kemarin mbak lecek nih. Bukan meme dong. Buka. Lu dulu Den. Ya, lulus gua. Gokil abis. Gokil abis. Gua juga lulus. Gua juga lulus. Lulus. Meme lu 34,3. Haha, lu. Gua enggak tinggi sih, cuma 33. Kalah semua. Gua 39,5. Hah, mana yang lu bilang gua bandel? Mana? Yang penting konkret, men. Gua percaya gua pinter padahal. Emang nama lu Komeng? Salah nama tuh. Iya, harusnya kan Haji ya? Gua Haji Bolot. Berarti cuma gue yang benar. Lihat dong, lihat. NIM 39,5 tertera atas nama Melki Duwiyanti. Oke. Apa-apa. Yang jelas walaupun NIM kita kayak gimana juga. Kacau. Asal konkret. Konkret. Dan konkret. Cool banget kasih kayak gue. Wajah.